Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Berjumpa lagi bersama kita di Didimax. Nah, dalam acara webinar trading forex bersama Didimax. Nah, pada Halo, tema Mas. kali ini kita akan membahas tentang akankah harga emas turun setelah Imlek, outlook fundamental dan teknikal. Nah, bagi teman-teman yang masih stay atau belum stay nih, atau ada kawannya yang atau teman-teman dari Bapak Ibu yang ingin join, silahkan diajak karena webinar kita ini terbuka untuk umum. Nah, sesuai dengan tema yang kita bahas itu tentang outlook, akankah harga emas turun karena setelah Imlek, outlook fundamental dan teknikal. Nah, pematerinya biasa yang pada hari Selasa ini akan dibawakan oleh Master Syam, Mas Dicenli. Oh ya, Mas Dicenli mana? Pak Syam? Mas Mas Dicenli Dicenli sekarang nggak ada? lagi untuk hari ini nggak masuk ya, lagi sakit. Halo? Barusan ada untuk Mas Dicenli Ah, barusan ada suaranya kurang jelas. Tunggu dulu. Oh, oke, dah. untuk Mas Dicenli barusan ada kendala, katanya lagi sakit, jadi untuk hari ini kemungkinan nggak ngisi ya. Jadi berdua aja ya. Oke. Nah, jadi Master Cam dulu ya nih. Nah, baiklah karena Mas Chenli ada kendala dan kondisinya kurang sehat. Jadi untuk pemateri hari ini hanya ada dua, Saya yaitu kedua aja. Master Cam sama saya sendiri. Ya. Pak Teguh, saya kedua aja ya. Bapak yang kedua? Iya. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih apa namanya, silakan undang teman-temannya. Ingat, kita di sini webinar ini setiap Senin sampai dengan Kamis jam 7 malam. Nah, untuk linknya Bapak Ibu boleh WA bisnis konsultan yang mengundang Bapak Ibu. Nah, udah 20 partisipan, kita mulai aja ya tentang outlook kita tentang apakah Imlek hari ini turun atau naik, dan itu perlu fundamental dan teknikal. Pemateri yang pertama itu saya sendiri, yaitu Teguh dari VKU. Salam kenal semuanya. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Nah, langsung aja kita mulai tentang materi kita, yaitu tentang outlook fundamental. Bentar ya. Tunggu. Oke, saya buka dulu. Udah, oh, masalah. Jaringan lagi, aduh. Bentar, Pak. Dah. Apakah saya udah kelihatan, Pak? Menghalangi, aduh. Nah, ini adalah kita bahas dulu Mas sedikit tentang teknikal. Nah, teknikal apa? Teknikal adalah sebuah cara analisis dalam trading forex di mana biasanya kita menggunakan chart untuk bantuannya. Nah, di sini sudah saya menunjukkan bahwa petunjuk-petunjuk tentang di mana
Teknik yang biasa saya pakai yaitu teknik pivot point. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dalam pergerakan harian ini, apakah harga emas akan turun? Kita lihat bisakah turun atau tidak, kan gitu pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat untuk tren sekarang, ini masih mengatakan tren itu masih naik. Artinya apa? Masih bisa berkesempatan Bapak Ibu mengambil posisi buy. Nah, untuk jaraknya, walaupun ya sih kita kan ada kata yang mengambil pasang posisi buy. Tapi kan kendalikan juga money management Bapak Ibu. Tidak mungkin kita pasang posisi buy. Kenapa? Soalnya di sini bisa dibilang harga sekarang ada di teknik di resisten saya ini, teknik pivot point. Harga ada di 1973.35. Nah, di sini adalah harga yang bisa dibilang hampir menembus harga resistennya. Kita tandai dulu. Nah, biasanya kalau yang kuning, yang putih itu adalah pivot, yang kuning adalah resisten, dan yang hijau itu resisten. Maaf, yang kuning adalah support dan yang hijau adalah resisten. Di sini sudah saya tandai resisten yang pertama hari ini yaitu di 1940. Nah, kalau misalnya kita lihat di harga ini, harga 1940 sekarang ini, bahwa masih di angka 1937. Nah, kalau misalnya ini tidak di break, nah 1937 sampai dengan 1940 sampai 1942, ini artinya bisa kita entry buy. Nah, maaf, entry sell. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dalam teknikal, masih berkesempatan harga itu akan mengalami kenaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat, biasanya kan kalau misalnya kelemahan dalam teknik pivot ini tidak bisa ke jangka panjang. Saya biasanya menggunakan ini untuk harian atau bisa dibilang intraday. Nah, itulah kelemahan dalam teknik pivot point. Kenapa? Soalnya setiap resisten, pivot, resisten, dan support itu bisa digunakan untuk hanya untuk hari ini, jadi untuk intraday. Nah, kalau misalnya untuk jangka panjang yang biasa saya sih dibantu dengan indikator MA. Nah, di sini pun dalam indikator MA yang saya pakai ini artinya masih jauh, candle ini masih jauh dari MA. Artinya apa? Ketika candle ini masih di atas MA, artinya masih ada berpeluang untuk mengalami kenaikan. Nah, kapan sih dari tren naik ke tren turun? Ketika candle ini berada di bawah MA. Artinya kalau misalnya kita lihat MA bisa dibilang support terjauh itu adalah di 1919. Artinya apa? Sekarang dari di harga 1938 sampai dengan 19 harga 1919 itu ada sekitar 18 poin. 18 atau 19 poin. Artinya kita masih menunggu apakah harga ini bisa di break atau tidak. Nah, kalau misalnya ada di dalam teknikal, sejauh misalnya ada di dalam teknikal, kalau misalnya tidak ada fundamental, apakah harga itu bisa tinggi kan gitu kan, bisa terbang kemana gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam analisa teknikal, kalau misalnya tidak ada fundamental, harga kalau misalnya gold terbang, dia akan ke 1966. Ini apa? Ini adalah resisten terjauh dari XAU USD. Artinya apa? Apakah XAU USD bisa ke 1996? Artinya kalau misalnya teknikal bisa. Tapi kalau misalnya menembus ke 2000 itu menurut saya tidak bisa. Kenapa? Soalnya di 1996 ini adalah resisten yang kuat. Kalau misalnya sampai ke 2000 itu kalau misalnya ada berita atau fundamental itu kayak perang lah ya, kayak ya perang antara Ukraina sama Rusia. Soalnya kenapa? Di tahun 2022 yaitu di bulan Februari ini kok nggak salah saya ini apa COVID kok nggak salah masih jelajahin perang, makanya
perang dan COVID, makanya harga ini tembus ke 2000. Nah, apakah bisa ke 2000 lagi harga emas XAUUSD? Bisa ketika perang memanas antara Ukraina sama Rusia. Tapi kalau misalnya ada perdamaian dalam Ukraina sama Rusia, atau bisa dibilang berdamai, nah, ada kemungkinan XAU akan kembali mengalami koreksi, yang yaitu penurunan. Nah, untuk outlook analisa teknikal mungkin seperti itu. Mungkin kita singkatkan aja materi kita, tapi kita nanti perbanyak pertanyaan tanya jawabnya. Kenapa? Soalnya kebanyakan Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang cukup banyak, tetapi waktu kita terbatas. Karena itu kita materinya kita persingkat aja, jangan terlalu lama, tetapi nanti pertanyaanlah yang kita jawab banyak gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran Bapak Ibu bisa kita jawab dengan waktu yang cukup. Karena biasanya kan kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita materi kita kan terlalu panjang ya, ada yang mengerti, ada yang tidak. Nah, bagi yang mengerti kan bagus, dan bagi yang tidak kan dia kan ingin melakukan pertanyaan. Nah, ketika ingin melakukan pertanyaan, ada WA ke saya, kenapa waktunya sedikit betul gitu. Jadi dia tidak sempat bertanya, ada yang bertanya tetapi tidak sempat kami jawab. Nah, karena itulah mungkin salah satu cara kami untuk meminimalisirkan supaya pertanyaan Bapak Ibu bisa kita jawab semuanya. Mungkin itu dia materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua itu adalah untuk tentang fundamental yang akan dibawakan oleh Master Cham. Master Cham? Ya, sebentar. Oke, Master Cham. Sebentar ya. Nah, oke, saya serahkan kepada Master Cham untuk menyampaikan materinya tentang outlook fundamental yang Master Cham. Silakan, Master Cham. Oke, selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Syam. Dan untuk kesempatan kali ini seperti biasa kita akan berbincang dan kita juga akan mencari peluang ya di sesi apa nih, New York ya, baru masuk sesi New York. Mohon maaf juga ini banyak kendala ya untuk hari ini, itu termasuk PC-nya juga saya ini masih belum lengkap, termasuk MT4 juga masih loading ya, masih nunggu diinstal karena kebetulan baru di install ulang total PC-nya, jadi ini masih sambil dipersiapkan. Dan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya juga boleh di kolom komentar, atau mau ngobrol langsung juga boleh seperti biasa di live chat ya, atau agak miring nih kameranya. Oke, dan kami doakan Bapak Ibu dimanapun berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat. Dan di sini ada yang udah profit belum nih? Ada yang udah profit, ada yang belum profit, ada yang masih pura-pura profit. Ayo ngaku siapa ya. Untuk hari ini masih Chenli lagi sakit ya, kita doakan biar segera sembuh biar bisa berkumpul lagi. Untuk hari ini kita akan melihat outlook atau potensi atau proyeksi pergerakan emas ini akan kemana nih arahnya, yang pasti ya ke kanan ya. Yang pertama, yang kedua, setelah ke kanan dia cenderung ke atas apa ke bawah pergerakannya, itu mungkin yang banyak dipertanyakan ya dari teman-teman itu. Karena tidak sedikit juga saya melihat bahwa ada beberapa teman-teman dari hari Senin aja, hari kemarin baru satu hari ya, itu udah mulai banyak yang bertanya, ini emas kapan turun, ini emas masih bisa naik atau tidak. Dari situ saya udah bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak Ibu tuh memang sampai dengan saat ini memang cenderung lebih dominan untuk transaksinya itu di emas. Yang mana itu enggak salah, bagus. Yang penting kita punya plan ya. Plannya seperti apa? Yang mana ini kita akan bahas juga sekarang. Ada dua perspektif yang akan saya jabarkan di sini. Yang pertama perspektif sebagai atau dari perspektif teknikal, fundamental dulu mungkin ya, fundamental. Dan yang kedua perspektif dari sisi teknikal. Dua-duanya kita akan bahas. Dan dari teknikal ataupun dari fundamental itu juga jadi dua segmen. Yang teknik, yang fundamental, dari perspektif fundamental kita juga bagi dua. Ada fundamental yang untuk skala kecil atau untuk jangka pendek, ataupun secara fundamental untuk proyeksi pergerakan
jangka panjang, dan mungkin di sini saya akan lebih spesifik untuk membaca, untuk memproyeksikan atau memprediksikan di XAU ya. Tapi kalau teman-teman ada yang request di pair yang lain, boleh, silakan. Oke, jadi kita akan berbicara dulu dari perspektif fundamental untuk skala kecil. Nah, teman-teman, ini akan saya share untuk screen-nya. Jadi, masih banyak juga ya teman-teman yang masih bertanya. Sebetulnya, website-nya apa yang saya gunakan untuk melihat data fundamental? Karena teman-teman yang udah lama mungkin tahunya saya itu ya memang juga dominan di fundamental. Tapi tetap teknikal juga harus ada ya. Ini akan saya share buat Bapak-Ibu di sana ya. Coba saya share. Ini share. Tapi kayaknya udah ya. Udah muncul ya. Nah. Sudah belum ya? Coba kita lihat. Oke, terima kasih Ibu Melina. Ini adalah website yang biasa saya gunakan untuk acuan dasar membaca data-data fundamental. Sebetulnya nggak cuma ini, ada banyak website yang bisa kita jadikan acuan. Kenapa saya mengambilnya website ini? Dan nama websitenya itu adalah forexfactory.com. Kalau mau langsung sini, kasih slash kalender ya. Nah, Bapak-Ibu bisa menggunakan website ini gratis, tinggal lihat aja. Di sini saya biasanya langsung ke tab kalender. Tapi kalau mau lihat yang lebih banyak lagi informasinya, biasanya kita juga ada news ini ya. Saya buka di tab baru. Nah, ini juga sama sih, kurang lebih kayak magazine atau kayak majalah. Bapak-Ibu juga bisa baca di sini ada beberapa atau banyak banget informasi yang kredibel. Karena website ini cukup kredibel menurut saya. Sumbernya juga cukup bagus. Beberapa dari sumber yang ada di sini itu diambil dari government-nya langsung, dari pemerintahnya langsung. Jadi kita juga nggak terlalu was-was. Boleh, nggak harus dari website ini aja. Boleh dari website apapun. Yang penting, Bapak sama Ibu cek dulu kredibilitasnya dari website yang Bapak-Ibu gunakan. Karena nggak semua website kredibilitasnya bagus. Ada yang website hanya untuk mengejar rating, ada yang website hanya untuk iklan doang gitu kan. Nggak salah mungkin, tapi kita butuh informasi yang akurat kan. Nah, makanya kalau yang saya gunakan itu adalah Forexfactory. Pertama, ini udah lama, websitenya gede, dan ada 200 website bisnis yang nge-link ke sini, yang ngambil source informasinya tuh dari website ini. Jadi ya website lain pun ngambil dari sini, dan untuk kita yang retail juga udah cukup bagus untuk ngambil dari website ini. Nah, kita kembali lagi ke tab kalendernya. Di sini saya cuma mau garis bawahi beberapa data ekonomi ya. Di luar ini ya kita tahu ekonomi global itu masih dalam kondisi yang cukup chaos ya, termasuk resesi yang menghantui semua negara termasuk Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, ya resesi itu kan dampak atau manifestasi dari COVID-19 dari tahun 2020 awal sampai dengan tahun 2022 itu masih banyak, bahkan sampai hari ini pun kan masih lumayan ya. Dan ini adalah manifestasinya, hasilnya, dan bentuk atau produk dari dua kejadian itu. Yang satu lagi adalah kejadian eskalasi Rusia-Ukraina yang sampai dengan hari ini pun sama, belum beres dan dampaknya masih terasa sampai dengan hari ini. Sebentar ya, saya coba untuk salahnya. Sebentar, saya mau share dulu. Ini masih ke-share kan ya untuk ini takutnya hilang. Bahkan hilang ya. Saya share ulang ya. Nah, ini adalah website yang saya gunakan. Jadi langsung aja kita bahas untuk saat ini ada berapa data fundamental di kalender ekonomi. Nanti kita next time kita belajar cara baca datanya seperti apa. Tapi minimal kita tahu dulu aja apa yang lagi happening, apa yang akan dirilis di minggu ini, dan data apa aja yang bisa menggerakkan market. Minimal tahu itu. Teman-teman kalau mau fokus teknikal silahkan, mau benar-benar jadi trader yang tidak banyak mengandalkan referensi fundamental juga nggak apa-apa, it's okay. Cuman minimal kita tahu, takutnya buat teman-teman yang nggak pernah lihat fundamental, takutnya nih lagi scalpingan atau lagi nahan floating,
apalagi dengan lot-lot yang besar gitu. Tiba-tiba ada lonjakan harga dan kita nggak tahu itu karena kita nggak lihat ada rilis sebuah data. Walaupun sebetulnya ya betul antara ekonomi fundamental dan teknikal itu biasanya memang searah. Cuman kan takutnya apalagi kalau kita lot besar lagi scalpingan enak-enak, lot besar tiba-tiba keseret news besar harus cut loss gitu kan dengan kerugian yang besar. Nah, itu yang dihindari. Untuk minggu ini yang pertama, bank nasionalnya Cina itu masih libur. Ya, teman-teman juga pasti tahu kenapa, karena masih Imlek. Jadi kalau di Cina kan ini hari rayanya. Jadi wajar kalau liburnya sampai dengan hari Jumat nanti untuk bank nasionalnya. Dampaknya seperti apa? Dampaknya sebetulnya lebih ke emas ya. Kalau Cina itu ke emas, Aussie dan New Zealand juga sebenarnya terdampak termasuk yen juga, tapi malah memberikan dampak yang positif karena mata uang sekarang juga memang masih cukup lemah ya untuk mata uangnya. Lalu next di hari ini kita ada data. Sebenarnya ini udah keluar ya, udah rilis tadi jam 4 sore, 4.30 sore GMT plus 7 atau waktu Jakarta ya. Itu ada dari PMI-nya dari Inggris, ada manufacturing dan service PMI. Datanya mix, ada yang negatif dan ada yang positif. Cuman overall kalau yang saya lihat ini belum bisa memberikan dorongan yang kuat untuk penguatan dolar pound sterling. Apa sih namanya? Ya sterling lah, mata uang Inggris lah ya. Kan banyak ada yang manggil sterling, ada yang manggilnya pound sterling, ada yang GBP, nggak apa-apa. Intinya untuk mata uang sterling saat ini masih belum cukup terdorong kuat dari data yang dikeluarkan tadi, karena yang satu yang manufacturingnya positif sedangkan service PMI-nya negatif, flash service PMI-nya negatif. Itu yang sebenarnya bikin GBP atau sterling ini susah untuk menguat gitu. Ini tolong sambil dibantu juga ya teman-teman, untuk yang baru masuk di admin aja langsung. Dan selanjutnya next, masih di hari yang sama hari ini jam 9.45 GMT plus 7 ada flash service PMI dari Amerika. Nah, ini yang ditunggu-tunggu karena ini juga forecast-nya ya, kalau kita lihat prediksinya atau diperkirakan kemungkinannya untuk data di jam 9.45 ini nanti dari Amerika ini positif. Dan kalau kita lihat lagi ini kan actual greater than forecast is good for currency. Artinya kalau nanti aktualnya di sini angkanya lebih besar daripada 45,3, artinya bagus untuk mata uang. Kalau mata uang dolar Amerika bagus, artinya apa? Saw bisa terkoreksi turun. Belum tren ya, ini kalaupun positif juga paling terkoreksi doang, baru koreksi turun. GBP USD bisa terkoreksi juga turun. Euro juga bisa turun juga. UJ bisa naik. Bila mana nanti angkanya keluar di atas 45,3. Tapi kalau nanti angkanya di bawah 45,3 atau negatif atau merah, artinya dolar Amerika bisa melemah. Saw gimana kalau dolar Amerika melemah, artinya saw naik gitu. Oke. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas atau akan jawab semua. Ini saya mau terangin sedikit lagi. Next, besok hari di jam 4 sore ya, subuh. Nanti jam subuh ada CPI dari mana barusan? Oh, New Zealand. Terus disambung sama Aussie jam 7.30 pagi waktu Jakarta, yaitu CPI yang quarter per quarter dan years per years. Ini hati-hati ya, ini dampaknya bakal lumayan besar di market. Dan diprediksikan untuk tahun ini ada kenaikan untuk yang tahunannya CPI-nya. Jadi ada potensi untuk AUD menguat. Jadi AUD USD bisa naik, AUD JPY juga bisa naik besok. Itu forecast-nya atau prediksinya, proyeksi untuk besok. Dan masih di jam yang sama 7.30 pagi ada 3 min CPI yang quarter per quarter juga untuk Aussie. Next langsung disambung jam 10 malam. Ini ada jedanya agak panjang ya. Jam 10 malamnya itu ada 4 buah data dari Kanada. Jam 10 dan jam 11 ya. Yang pertama ada monetary policy report, yang kedua ada BOC rate statement, yang ketiga ada overnight rates, yang keempat ada BOC press conference. Ini sama kayak FOMC-nya Amerika. Ini adalah suku bunga. Dan diprediksikan suku bunga untuk Kanada besok hari Rabu malam memang akan dinaikkan sebesar 25 basis point. Dampaknya seperti apa? Dampaknya bisa menguatkan mata uang Kanada. Teman-teman tinggal cari aja mata uang yang berpasangan dengan Kanada, mana yang bisa dibeli.
misalkan USDCAD. Kalau USDCAD berarti sell USDCAD. Karena kemungkinan ini ada kenaikan suku bunga, dan kenaikan suku bunga itu biasanya direspon positif oleh market, dan biasanya penguatan yang terjadi untuk mata uang dolar Kanadanya. Jadi kemungkinan ya bisa sell USDCAD, tapi ini kemungkinan nggak untuk jangka untuk skala besar juga ya, masih skala menengah lah, masih terbatas banget gitu. Dan dampaknya hati-hati bisa pullback, ini bisa bikin spike ya untuk CAD ini. Next ada hari Kamisnya, yaitu advance GDP dari Amerika ya. Ini juga dampaknya kemungkinan gede. Advance GDP atau gross domestic product yang dirilis per kuartal atau quarter per quarter. Ini aktual greater than forecast is good for currency. Artinya kalau aktualnya bagus atau lebih besar daripada forecast, forecastnya kan 2,7% ya. Kalau misalkan forecastnya aktualnya nanti keluarnya 2,9, 3, sekian, artinya bagus, mata uang USD bisa menguat. Dan ini yang akan jadi kemungkinan untuk triggernya SAU terkoreksi lebih dalam lagi ke bawah. Next ada PCE, Price Index yang month per month. Ini dampaknya nggak akan terlalu besar menurut saya, karena di hari Jumat nanti kemungkinan akan lebih terfokuskan ke, Kamis. Akan lebih terfokuskan untuk data di hari Kamisnya, yaitu advance GDP yang quarter per quarter. Ini untuk data yang ada di kalender ekonomi, teman-teman juga bisa notice masing-masing ya, karena tinggal buka, ini bisa dibuka di websitenya, di handphone juga bisa, di PC atau di laptop pun bisa. Okay? Tinggal gunakan browsernya, buka forexfactory.com/calendar, teman-teman udah bisa lihat jadwal. Dan oh iya, satu lagi, kalau mau lihat atau menggunakan ini, pastikan jamnya disesuaikan sama time zone-nya masing-masing, karena ini tidak otomatis biasanya. Kalau saya di sini menggunakan time zone GMT plus 7, Jakarta atau Bangkok. Kalau teman-teman ada di belahan time zone yang lain, ya tinggal disesuaikan aja. Takutnya melenceng jamnya. Oke? Okay? Karena yang ini yang saya gunakan, dan jam yang saya sebutkan tadi itu, time zone-nya adalah GMT plus 7. Oke? Okay? Ini untuk data yang ada di kalender ekonomi. Berarti ini data ini fundamental dengan segmen yang pertama, yaitu skala menengah ke bawah. Jadi bukan untuk skala besar. Secara kalau kita lihat VIX ya datanya itu. Jadi kalau kita lihat untuk dolar Amerika, untuk minggu ini ada potensi untuk penguatan untuk skala menengah ke bawah. Nah sekarang kita bahas yang menengah ke atas. Kalau menengah ke atas atau skala besar atau long term, jangka panjang, saya masih melihat bahwa Amerika ini belum bisa cukup recover ya. Bahkan semua negara kita tahu lagi struggle, lagi berjuang untuk recover dari masa pandemi kemarin, dan ditambah diperburuk lagi sama eskalasi Rusia-Ukraina. Semua negara kena dampaknya, dan saya di tahun 2022 akhir pun udah beberapa kali sempat bikin konten, termasuk ketika live seperti ini, saya mengatakan bahwa dolar Amerika itu tahun 2023 nggak cenderung untuk dibeli, dan sudah terbukti dari awal tahun, dari awal bulan ini, dari Januari awal, dolar Amerika itu terus melemah, apalagi terhadap emas. Nah, itu adalah baru langkah pertama ya. Dan ya memang tahun ini, seperti yang saya katakan di tahun yang lalu, bahwa dolar Amerika memang masih berpotensi untuk mengalami pelemahan dalam skala yang cukup besar, yaitu tahunan. Di tahun 2023 ini sebenarnya lebih cenderung untuk beli emas. Tapi jangan beli ketika harga lagi tinggi-tingginya kayak sekarang ya. Riskan. Dan kalau berbicara untuk SAU ataupun untuk dolar Amerika, untuk SAU saya lebih cenderung untuk buy, untuk yen Jepang saya lebih cenderung untuk buy, cari buy-nya ya maksudnya. Dan untuk dolar Amerika saya cenderung untuk mencari momentum untuk sell-nya. Karena mau tidak mau SAU itu naik. Variabelnya bukan gimana tapi kapan SAU naik dan sampai mana. Oke? Okay? Itu untuk skala besarnya, kita udah membahas dari perspektif fundamental dari segmen skala menengah ke bawah dan skala menengah ke atas ya, atau long term-nya. Next, kita bahas secara teknikal. Nah, pasti teman-teman udah, kalau fundamental yakinlah kebanyakan dari teman-teman itu kebanyakan pasti ngantuk deh. Karena ya fundamental itu kita ngomongin data yang memang nggak ada bentuknya seperti apa, cuma ada angka doang, ataupun bahkan cuma berita doang. Nah sekarang kita akan imbangi dengan yang namanya mohon maaf, cuman mungkin saya kalaupun open posisi nanti menggunakan handphone ya, karena ini baru diinstal. Tadi ada trouble PC-nya.
Nah, kalau kita berbicara teknikal, kita membutuhkan yang namanya grafik dan membutuhkan yang namanya MT5 ini. Di sini langsung disuguhkan dengan UJ. Teman-teman, kalau ini masih menyambung analisa long term saya di tahun lalu ya, tahun 2022. Tahun 2023 itu waktunya UJ bikin trend down. Nah, kita lihat apakah sudah terbukti UJ mulai trend down. Kalau kita lihat, sebenarnya ini memang sudah ya. Dari sini udah mulai kelihatan. Cuman sampai mana? Nah, itu kita analisa lebih detail lagi nanti menggunakan. Cuman ini time frame-nya hilang ya. Saya nggak bisa pindah time frame. Sebentar ya, saya cek dulu. View, blue bars. Oh, ini ya. Nah, ini time frame H1. Kalau di H4-nya juga udah terbukti tahun 2023 ini memang udah mulai membentuk channel down. Bahkan dia udah break di satu support major-nya dia. Artinya masih ada potensi untuk lebih drop lagi ke bawah. Jadi bukan jika ya variabelnya itu adalah kapan. Karena memang saya lebih cenderung melihat ini UJ pun potensinya turun. Cuman yaitu tadi kapan aja trigger yang memang akan menjadi trigger untuk UJ yang turun. Tapi ternyata triggernya itu waktu di sini ya. Tingginya ini. Ini peak-nya, all time high-nya dia. Dan sampai sekarang harga membentuk channel down yang cukup stabil di UJ. Oke. Okay? Kita akan berbicaranya lebih ke emas aja ya. Ini saya tampilkan dulu untuk dan layarnya muncul kan ya, teman-teman ya, boleh dibantu untuk komen. Saya nggak bisa monitor soalnya masih trouble PC-nya. Masih menggunakan satu monitor ya. Gimana ya cara lihatnya? Ya, udah deh kayaknya ya. Untuk SAU, karena dari kemarin juga banyak yang bertanya SAU. Untuk SAU tuh trennya, channelnya masih up. Sampai dengan kemarin turunnya itu masih dalam fase bearish korektif atau masih dalam fase koreksi doang untuk penurunan di XAUUSD ini. Kenapa SAU masih naik? Kalau secara fundamental tadi kita udah bahas, ini ada manifestasi dari eskalasi Rusia Ukraina, ada dampak dari COVID juga, dua hal besar itu yang terjadi selama beberapa tahun kebelakang itu membentuk produk yang kita lihat sekarang, yaitu chaos ekonomi, global supply chain yang kacau, pelemahan mata uang di hampir semua negara, termasuk inflasi juga yang menyerang semua negara. Inflasi tinggi, kecuali yang saya lihat dan yang saya kagum sampai dengan saat ini adalah Jepang, yang inflasinya masih di bawah 4%. Amerika sempat hit di angka 10, Rusia 17, Argentina apalagi 100%, Turki 80%-an, apalagi ya, Jerman juga tinggi, Inggris pun 10%, gitu. Pokoknya tinggi-tinggi lah. Indonesia juga termasuk negara yang negara yang cukup tangguh ya, karena bisa nahan inflasinya walaupun naik, tapi nggak terlalu ekstrim kayak negara-negara yang lain. Karena Indonesia pun sebenarnya masih kaya banget untuk negara yang lain. Dan kalau kita lihatnya secara teknikal, kenapa ini masih naik? Karena yang pertama, harga memang dari awal tahun pun sudah mulai membentuk channel up. Itu harga secara pola ya, atau secara pattern. Kalau kita lihat lagi, ini di time frame H4-nya, ini juga kelihatan ya. Ini saya menggunakan time frame H4 dari tanggal 24 November, itu memang belum ada low yang di break. Ini semenjak dia membentuk triple bottom, ini ya. Harga naik, turun, naik, turun, dan setiap kali turun dia tidak bisa lebih rendah daripada low-nya, baik itu skala kecil atau skala besar. Coba kita perhatikan, contohnya ini nih. Shapes, mana shapes ini ya. Inilah kita ambil pertamanya. Ini pertama, kenapa ini kosong kotaknya? Seperti dulu ya, sebentar. Yuk. Oke, ini yang pertama, dia ada koreksi lagi di ini boleh lah dianggap koreksi, ini juga boleh, ini boleh, ini juga boleh, lalu ini setiap kali dia koreksi tidak bisa lebih rendah daripada low yang sebelumnya, dan ketika dia naik dia selalu membentuk higher high.
atau selalu membentuk high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Ini kita praktekin yang sering kita pelajari di kelas edukasi ya. Nah, ini high pertama yang dia bentuk, higher high yang pertama yang dia bentuk, atau HH lah kalau misalnya teman-teman mau singkat ya. Ini juga yang kedua, dia membentuk lagi lebih tinggi. Ini kita anggap satu level, ini lebih tinggi, ini lebih tinggi, ini lebih tinggi, dan sekarang dia peaking atau membentuk high barunya dia. Ini sebenarnya jelas banget. Trennya belum bisa dikatakan tren turun, sekalipun ada penurunan yang cukup agresif. Contoh ini. Ini cuma dua candle, tapi membalas kenaikannya dia. Cuman gini, pertama, low-nya selalu membentuk higher low, atau low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Ini lebih tinggi, naik terus, semakin naik, semakin naik, semakin naik. High-nya pun sama, selalu membentuk higher high. Ini naik, higher high, ini lebih naik, ini lebih tinggi, terus seperti itu. Termasuk sekarang lagi peaking atau lagi membentuk high yang baru. Dan ini pun sudah mengkonfirmasi bahwa harga sampai dengan saat ini masih dalam channel up. Harga itu, atau sebuah tren ya maksudnya, itu terkonfirmasi dikatakan continuation atau melanjutkan tren naiknya dia ketika mampu melampaui high yang sebelumnya. Contohnya ini. Ini ada high atau boleh yang ini ya. Dan dilampaui di sini. Kecilan mungkin ya, saya zoom in. Nah, ini high yang sebelumnya dan dilampaui, di break out atau di break. Artinya dia mengkonfirmasi melanjutkan tren naiknya dia. Jadi kalaupun nanti ada penurunan seperti ini, walaupun satu candle panjang, patokannya tetap low yang sebelumnya yang pertama, terdekatnya dia. Kalau low terdekatnya dia belum bisa di break, artinya ya sama, masih kayak sebelumnya, kayak gini. Meninggi, artinya masih sebatas bearish korektif atau masih dalam fase koreksi doang turunnya untuk XAU ini. Conclusion-nya, kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa secara tren, ini saya menggunakan time frame H1 dan time frame H4, secara tren XAU USD trennya masih naik. Di time frame H1 ataupun H4. Saya balikin lagi ke H1. Nah, kalau ini trennya naik, posisi apa yang bisa kita lakukan? Buy-nya boleh? Boleh. Sell-nya boleh? Boleh. Kebetulan saya hari ini juga sell kok. Nah, alasannya apa? Alasannya ada. Nanti kita bahas lebih detail alasan kenapa saya sell di tadi pas ketika ada setelah bearish Marubozu ya. Karena hari ini ada bearish Marubozu. Lalu kenapa saya ambil sell-nya? Ini kita masih berbicara outlook secara teknikal. Tadi fundamentalnya udah. Sekarang kita berbicara outlook secara teknikal. Segmen pertama yaitu skala besar atau dilihat secara trennya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke skala yang lebih kecil, yaitu skala time frame satu ke bawah ataupun untuk intraday-nya. Kalau skala besar, kita berbicara itu udah swing trade. Otomatis ketika melihat harga terkonfirmasi masih dalam kondisi trend up, swing trade udah pasti dia ambilnya buy. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, bukan berarti kita nggak bisa sell-nya. Karena banyak juga pasti kalau saya cuma bisa bilangnya gini, karena ini trennya naik, terus saya bilangnya cuma bisa buy, pasti saya di komplain, pasti saya dihujat sama teman-teman yang suka scalping ya. Ini kan bisa sell-nya nih, ada pola segala macam. Ya gitu. Tapi kalau secara tren ini, atau kalau teman-teman adalah seorang swinger atau swing trade yang buy-nya itu ketika dia swing untuk jangka panjang sekali TP bisa ratusan poin, bisa ribuan dolar, ini buy-nya yang harus diambil. Tapi kalau teman-teman adalah seorang scalper atau trader intraday, which is nggak salah juga, ini banyak juga momen sell-nya. Termasuk saya pun hari ini ada juga sell-nya. Karena saya nggak selamanya swing trade. Kalau saya selamanya swing trade, ya OP-nya sebulan bisa dihitung jari, 2-3 kali doang. Gitu. Walaupun ya targetnya panjang, tapi kan kesal juga nunggunya. Nah, makanya kita juga, ada baiknya juga kalau emang teman-teman mau nyoba teknik-teknik atau style trading yang lain, punya satu atau dua akun, jangan digabung. Satu akun dihajar ada untuk swing trade-nya buy misalkan, sell-nya juga diambil untuk scalping-nya, repot nanti. Kalau mau minimal punya dua akun lah, yang satu untuk swing trade, yang satu untuk intraday. Tapi kalau mau fokus scalping, satu akun cukup-cukup. Kalau mau fokus swing trade, satu akun aja boleh. Yang penting jangan campur-campur, nanti bingung. Oke, dan selanjutnya kalau kita lihat lagi,
kita langsung udah berbicara di skala yang lebih kecil, kita udah zoom in. Untuk skala besarnya, swing trade-nya, momentumnya adalah buy, buy-nya kapan? Oh iya, tadi belum lengkap ya. Kalau untuk swing trade, buy-nya kapan? Ini, aduh nggak kelihatannya. Ini sebenarnya udah mulai bentuk high. Sebenarnya kalau misalkan teman mau ambil ini patokan low sama high ini udah bisa diambil. Tarik aja Fibonacci kalau untuk masih swing ya ini. Oh ini udah ya, sorry. Berarti ini yang lebih kecilnya. Ini kemungkinan turun sampai mana? Kemungkinan turunnya kalau kita lihat skala yang lebih kecilnya walaupun ini swing trade tapi kecil, ini kita bisa ambil di level di golden ratio di sini ya. Ini yang pertama. Kalau kita mau ambil lagi skala yang lebih kecilnya lagi untuk intraday bahkan untuk scalping cuman ngambil 3 sampai 5 poin, ini kita bisa manfaatin untuk sell-nya. Sell sekarang boleh? Boleh. Kalau teman-teman mau ambil sell sekarang. Take profit-nya di berapa? Take profit-nya gini, untuk skala harian atau untuk skala kecil, range kecil ya, momentumnya lebih ke arah penurunan. Dan silakan digarisbawahi, penurunannya sampai dengan saya melihat saat ini masih sebatas penurunan untuk koreksi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil momentum sell-nya, lebih recommended untuk ambil pendek-pendek dulu. Karena untuk penurunan dalam skala yang besar itu belum terlihat indikasinya. Lalu kalau misalkan mau ambil sell, take profit-nya di mana? Itu kembali lagi teman-teman menggunakannya teknik apa. Nah, tapi kalau di sini saya akan menjabarkan teknik yang saya gunakan untuk intraday atau bahkan mungkin untuk scalping itu adalah teknik rule 3 candle. Rule 3 candle memberikan saya signal untuk entry sell ketika dia muncul marubozu ini. Karena ini ada 5 poin. Jadi kalau teman-teman, saya juga sempat bahas teknik 3 candle di live Zoom yang sebelumnya ya. Ini kurang lebih 5 poin, artinya bisa sell take profit di ODP. Kalau teman-teman ada yang belum entry sell-nya sama sekali, ini malah lebih bisa untuk sell dengan take profit di ODP. Tapi kalau misalkan ada yang udah terlanjur untuk sell, perhatikan aja untuk ketahanan akun apakah masih memungkinkan, masih cukup untuk entry sell sekarang. Kalau saya masih memungkinkan banget untuk entry sell ini, saya contohin aja ya teman-teman. Sell di level sekarang. Kalau teman-teman juga ada yang mau ambil, boleh. Salah ya. Saya juga, kalau saya entry sell-nya itu udah sell yang kedua ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang mau atau belum ambil sell-nya sama sekali, berarti entry sell yang pertama. Dan silakan dijaga lot-nya. Jangan over lot. Karena resiko tetap ada. Untuk stop loss akan saya tempatkan di atas high agak tinggi, betul. Kalau misalkan mau menggunakan langsung stop loss. Stop loss-nya itu di 1942. Teman-teman yang mau ikut boleh ya, silakan. Untuk take profit open daily price-nya berapa? Lupa saya juga. Kita cek dulu. Untuk open daily price-nya kita punya di level 1931 lah ya. 1932 mungkin cukup. Ini 5. Dan ini 6. 1 banding 1 ya. Rasionya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau follow, silakan untuk ini kalau mau one shoot ya, satu kali single entry, 1931 untuk take profit yang saya pakai. Oh, 32, 31. Silakan kalau mau di follow, gunakan lot yang sesuai dengan kemampuan akunnya masing-masing dan pastikan masih memungkinkan untuk OP. Tapi kalau misalkan menggunakan langsung stop loss, ini aman-aman aja. Cuman kalau teman-teman mau ngikutin gaya saya yang melakukan averaging, lebih baik manual untuk batas ruginya. Averagingnya biasanya kita nanti bahas lebih detail di kelas edukasi. Ini tadi juga sempat saya lihat, selintas ada yang minta signal. Kalau mau ada yang mau ikut atau follow, silakan diikutin. Stop lossnya di atas saya gini, 1 banding 1 risk rasionya. Oke. Okay. Itu mungkin kita udah bahas dari perspektif fundamental untuk skala besar atau dan skala kecilnya, dan kita juga udah bahas juga secara perspektif secara teknikal untuk skala besar dan skala kecilnya, termasuk entry-nya juga saya udah contohin seperti ini. Ini saya mengacu ke rule 3 candle, dan kalau untuk saya pribadi saya lebih memilih untuk averaging. Tapi kalau teman-teman ada yang takut atau misalkan ada yang tidak memungkinkan untuk ikutan averaging, ya udah langsung gunakan stop loss. Tapi idealnya teknik rule 3 candle ini manual ya untuk stop loss-nya dan
lebih ke sistem averaging. Tapi ada aturan yang untuk averagingnya biar aman kayak gimana. Next time kita bahas untuk cara averaging yang aman dan ideal untuk rule 3 candle ini. Oke? Okay? Ini signal udah, penjelasan juga udah, ada 4 perspektif ya. Kita bahas totalnya tadi. Dan sekarang it's time to read the questions. Master Teguh boleh muncul? Tersiap. Oke. Okay. Udah tadi kita udah cukup jelas ya. Tadi Master Teguh juga udah menjelaskan berdasarkan pivot point dan saya juga mendasarkan rule 3 candle. Sebenarnya saya sempat mention ya di minggu lalu, biasanya walaupun enggak selamanya tapi biasanya antara pivot point dan rule 3 candle ini direction-nya dia enggak jauh beda. Enggak jauh beda ya. Candle, dia entry-nya sell, kemungkinan pivot pun sell, biasanya kayak gitu, tapi enggak selamanya ya. Boleh silakan Master Teguh dibacakan untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang luar biasa ya untuk malam ini masih semangat banget. Materi ya. Tentang outlook fundamental dan teknikal yang bahasnya yang kecil dan yang luas ya. Iya betul. Perspektif kecil dan perspektif luasnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, oh iya dan teman-teman yang mau bertanyanya langsung open mic sama ininya silakan raise hand aja ya. Angkat tangan kita atau komen. Open mic. Nah. Kalau mau yang langsung bertanya. Supaya bisa ada dialog gitu ya. Betul. Silakan. Kalau baiklah pertanyaan pertama. Master, GU apakah akan melanjutkan penurunan? Nah. Nih Master Sam jawab. Gimana gimana? Mas GU apakah akan lanjut turun? GU akan lanjut turun. Turun atau melanjutkan penurunan atau tidak kan gitu. Coba kita langsung secara teknikal aja ya, saya enggak akan terlalu detail untuk fundamentalnya kalau untuk GU. Untuk GU potensi dia untuk turun pertama yang paling simpel kita lihat dulu supportnya sudah dijebol belum. Kalau kita lihat sini sudah dijebol supportnya ini kan dan udah dijebol turunnya sampai mana. Kebetulan ini sudah ada high dan low berarti kita sudah bisa tarik Fibonacci-nya menggunakan wave yang minornya atau wave yang majornya juga boleh. Saya menggunakan yang majornya langsung ya karena sama aja sebenarnya ujung-ujungnya. Nah ketika saya tarik Fibonacci retracement dia ada potensi untuk turun lebih dalamnya itu ke 1.22693. Ini target penurunan terdekatnya dia. Atau kalau kita mau ambil langsung golden ratio-nya itu ada di sini. Kita insert objek ya biar. Nah, ini nih. Area penurunan untuk GU atau area zona buyer kalau teman-teman ada yang nunggu buy-nya GU. Sini. Oke, nah, sudah cukup jelas. Nah itu dia tentang penurunan atau GU yang penurunan sampai kemana atau apa bisa ngambil buy atau sell. Dia dijelaskan juga. Jadi dia kalau misalnya mau ngambil buy nanti di posisi 3 apa tuh terlalu kecil. Tapi bisa di zoom deh kalau yang di menggunakan handphone ya di zoom aja kayak zoom gambar biar kelihatan. Oh, saya laptopnya nggak nampak. Ya oke. Nanti yang pakai HP silakan di zoom. Nanti di situ boleh juga di screenshot Bapak boleh, Ibu. Ya. Jadi bisa pedoman. Jadi ketika harga di situ Bapak Ibu melakukan apa, kita udah kasih pedoman juga di sana. Silakan. Apakah ngambil buy atau sell nanti ada di situ ide pedomannya lah ya. Betul. Nah, tinggal Bapak Ibu menunggu. Harga atau menunggu harga ke titik yang telah ditandai oleh Master Sam. Nah, baiklah pertanyaan selanjutnya, Ibu Melina, XAU trennya masih naik. Nah, untuk tadi XAU udah terjawab ya? Iya, untuk XAU tadi udah terjawab trennya masih kenaikan atau masih naik. Nah, penurunan itu masih bisa dibilang koreksinya saja. Tadi udah terjawab juga sama Master Sam kalau misalnya Ibu mengikuti kita dari awal itu sudah terjawab. Nah, mudah-mudahan ikutlah ya. Mudah-mudahan Ibu Melina ikut Melina dari awal ada. Ada. Berarti sudah terjawab ya, Bu. Selanjutnya Bapak Asriadi, Pak, bahas spek yang punya korelasi searah atau berlawanan. Nah, untuk
PR yang searah atau berlawanan juga tadi kalau nggak salah saya udah dibahas master saya yaitu tentang XAU sama USDJP tadi udah dibahas juga. Kalau yang searah kan kalau bisa dibilang searah itu positif. Nah, untuk yang positif atau searah tadi udah dibahas tentang XAU sama USD. Maaf, itu yang berlawanan, maaf. Kalau itu pair currency itu yang berlawanan USDJPY sama XAUUSD, ya itu yang berlawanan. Tapi tadi yang menarik, kalau yang searah ya, iya. Saya melihat yang itu kan yang berlawanan, tapi kalau yang searah biasanya kan yen sama sau itu berlawanan juga tuh. Iya. UJ turun, sau pasti naik. XAU naik. Iya. Tapi kalau kita perhatikan sekarang-sekarang tuh kayak dia misalkan, ya searah. Kalau dilihat dari sekarang, apalagi searah, kalau gitu. Ah, apalagi kalau kita lihat di GJ itu, GBPJPY, itu cenderung searah loh. Delay sebenarnya bukan searah ya. Korelasi tetap ada, cuman delay kalau sekarang itu. Biasanya kan kalau kayak UJ sama SAU itu berbalik arah. Nah kalau sekarang itu lebih ke arah delay. UJ sama SAU sama-sama naik. Tapi okay, beberapa candle setelahnya biasanya baru ada satu yang mengalah. Hampir mirip lah jadi ya. Tapi biasa yang jelas gitu. Tapi tipsnya, gitu. Tipsnya gampang. Tipsnya itu biasanya gunakan aja time frame 4. Lihat trend majornya dia. Nanti kelihatan mana yang sebenarnya lagi koreksi atau lagi delay. Nah, jadi bisa lihat ya sudah dibahas tentang yang searah maupun yang berlawanan tadi. Bu Melina lagi signal. Oh, tadi signal udah ya Bu. Silahkan di follow kalau misalnya di follow alhamdulillah udah dikasih signal tadi juga udah terjawab semua ya. Iya, TP juga ya. Udah dibahas, SL-nya juga tadi udah dibahas. Bapak Eko thank you master, sama-sama Pak. Bu Melina juga, oh Bu Melina lagi dan follow alhamdulillah. Semoga siap langsung TP ya Bu. Amin. Enggak sih kayaknya TP-nya paling malam deh ini. Yang saya khawatirin naik dulu dikit. Dibawa jalan-jalan dulu ya. Iya. Tuh, tadi perasaan saya ada yang mau bertanya tadi. Ini ada Pak Lubis. Pak Lubis ada yang direct message. Boleh Bapak silakan kalau mau bertanya atau kalau mau langsung dibuka mic sama kameranya juga boleh Pak, silakan. Dari Pak Lubis ya, ini yang direct message ini. Halo Pak. Silakan Pak. Ini Pak. Saya masih bingung, Pak. Ya. Kalau gimana, kita mau entry itu yang bagus time frame berapa? Oke. Okay. Itu aja, Pak, pertanyaannya? Iya, Pak. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bapak Lubis, beliau bertanya OP yang bagus itu di time frame berapa? Ini depends, Pak. Tergantung. Tergantung sebenarnya. Soalnya kenapa? Betul. Bapak ini tipe tradernya apa? Betul. Scalping, intraday, atau swing? Atau nah, jangan ke tipe trading dulu gini. Pak Lubis, pertama kebutuhannya apa? Atau yang memungkinkan untuk OP-nya apa? Atau yang lebih simpel lagi, Pak Lubis ini, indikator atau tekniknya apa? Nah, betul tuh, betul. Nah, soalnya halo, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Soalnya gini, Pak. Saya kan baru mengenal forex, Pak. Iya, lah. Sebelum di forex, setelah itu main di okay, binary. Oh iya, binary. Di binary, cuma ada teman yang nyarain kalau mau jangan di binary aja, okay, fokus ke forex okay dulu, lebih enak. Soalnya ada banyak broker yang sudah betul, legal betul, di Indonesia, betul, gitu Pak. Oke. Okay. Paham sih kondisinya Pak Lubis ini, karena banyak juga Pak teman-teman yang awalnya dari binary gini Pak. Mohon maaf banget ya, tidak bermaksud untuk merendahkan bidang yang lain. Tapi gini, binary itu, atau option ya, kalau nggak salah disebutnya. Binary option. Nah, itu tuh lebih ya ke arah menebak, Pak. Benar-benar blind. Karena ada limit waktu, kan. Misalkan kita menggunakan time frame 1. Kita udah hebat membaca candlestick, tapi karena ada limit waktunya, arahnya sesuai, misalkan turun. Tapi limit waktunya habis, kita loss duluan. Makanya saya benar-benar bilang bahwa itu benar-benar cuma nebak gitu. Nah, cuman bedanya kalau di forex gimana? Kalau di forex kan nggak ada limit waktu. Itu mungkin yang dimaksud teman Bapak lebih enak di forex tuh. Kenapa nggak ada limit waktu ya? Karena di forex itu benar-benar dagang. Kita memprediksikan, oh harga emas mau turun, berarti saya jual. Oh harga emas mau naik, berarti saya beli. Kalau saya beli hari ini, tapi harganya belum naik,
itu sama dengan analoginya kita membeli sebuah barang, sebuah produk, tapi belum laku. Kalau saya mau jual sekarang, harganya murah. Berarti rugi. Misalkan saya belinya di 500 ribu. Harga sekarang pasarannya 300 ribu. Kalau saya jual di sekarang, rugi 200 ribu. Tapi kalau misalkan saya jualnya nanti ketika harganya udah 800 ribu, baru itu saya dapat untung karena saya belinya di 500 ribu. Nah, kalau kita anggap si emas ini dibikin jadi option atau binary, itu ada deadline waktunya. Hari ini harus pokoknya harus dijual. Kalau hari ini lagi murah, saya jual rugi. Ya, mau nggak mau. Kelebihannya itu. Gitu. Dan kalau kekurangannya di binary itu kurang lebih seperti itu. Karena banyak juga, Pak, untuk teman-teman di member kami juga yang sudah beralih ke forex saat ini. Dan untuk berbicara masalah legalitas, sebenarnya legalitasnya itu betul, di Indonesia itu ada sekitar 60 broker yang legal. Dan sampai dengan saat ini, broker yang memberikan edukasi yang intens, yang lengkap banget, bahkan sampai dipandu, dibimbing step by step, setiap tahapannya, itu baru di Dimex. Jadi lengkap banget. Bapak juga tinggal ikutin, di awal itu ada rekomendasi buy atau sell-nya. Dan terakhir, kembali ke pertanyaan awalnya, time frame-nya berapa? Nah, itu kembali lagi. Nah, kalau misalkan biasanya, kebiasaan teman-teman yang ada di, yang pernah main di binary atau di option itu kan, menggunakan time frame yang kecil ya, kalau nggak salah di antara M5 atau bahkan ada yang sampai M1 dipakai biasanya. Nah, itu kurang ideal, Pak, kalau misalnya kita gunakan di forex. Kenapa? Karena di forex kita lebih santai sebetulnya. Dan kalau di time frame kecil itu lebih banyak miss-nya, lebih banyak distortion-nya. Ketika ada pola engulfing, ketika ada pola continuation, itu lebih banyak di break di time frame yang terlalu kecil. Jadi saya lebih menyarankan, kalau Bapak belum punya style yang jadi pakem Bapak nih misalkan, saya lebih recommended untuk intraday dulu deh. Karena biasanya kalau yang dari binary langsung ke swing trade, itu agak kelamaan nunggunya. Jadi saya lebih recommended scalping atau bahkan lebih idealnya itu sebenarnya intraday sebetulnya kalau untuk di awal. Kayak misalkan Bapak bisa menggunakan pivot point yang kayak Pak Teguh gunakan, menggunakan moving average. Nah, kalau menggunakan moving average, pivot point, rule 3 candle, itu idealnya bagusnya di time frame H1. Pertama, nunggunya nggak kelamaan, dan yang kedua, skalanya nggak kekecilan. Jadi cukup ideal. Kayak misalkan kita contohnya ambil buy, SAU di level sekarang. SAU itu kan untuk turun 5-10 poin, kurang lebih bisa 3-5 jam lah. Dengan target 5 poin, ketika kita menggunakan lot 0,3, artinya ketika take profit, kita sudah bisa mendapatkan sekitar $150 dalam waktu beberapa jam. Jadi cukup ideal kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan Pak Lubis memang sudah punya style-nya sendiri, silakan diperdalam, nggak apa-apa. Gitu. Pak Lubis ya, semoga bisa menjawab. Pak Lubis, mana? Masih ada Pak Lubis ya? Masih. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Lubis ya. Nah, silakan yang halo. Bapak Ibu yang bertanya tuh halo. Bapak Bayu ya. Okay. Halo, dari Bapak Bayu ya? Iya, betul. Oke. Okay. Silakan Bapak. Pak. Ini saya mau nanya dong untuk sekilas, kan kita di sesi US itu lebih dikenalnya dengan trading news ya. Okay. Nah, kan di trading news kan terjadi dengan banyak risk. Nah, di mana kita bisa menentukan untuk time frame yang lebih aman di saat pas di waktu trading news itu bisa lebih aman untuk kita menjaga MM kita sama untuk posisi kita lebih tepat. Oke. Okay. Dari versinya Mas Teguh dulu boleh ya? Kalau misalnya ada news, kalau saya pribadi saya menghindari ini, Pak. Kalau saya, soalnya kenapa? Soalnya saya ini bisa dibilangin saya ini lemah di fundamental. Saya lebih suka di teknikal. Jadi ketika ada news terjadi, saya kalau misalnya udah ngambil posisi sebelum news, mau tidak mau kalau misalnya dalam keadaan rugi, saya tutup langsung. Nah, kalau misalnya tentang fundamental, kita tanya sama Master Cam. Soalnya Master Cam ini lebih paham fundamental daripada saya gitu. Ya, lanjutkan Master Cam. Ada dua sisi ya di sesi malam lah, kita anggapnya jam 7 sesi New York itu malam kan jam 7. Sisi yang pertama, kalau teman-teman yang emang terbiasa dengan pergerakan market yang agresif pasti milihnya malam. Tapi kalau teman-teman yang
sering apa ya, mungkin pernah trauma, pernah loss, atau agak takut dengan pergerakan yang kencang, biasanya malah menghindari. Nah, tapi kalau misalkan Pak Bayu misalkan mau manfaatin momen malam, malam itu lebih agresif. Kenapa? Pertama, betul, rata-rata news itu dirilis di sesi New York malam, atau jam 7. Yang kedua, jam 7 sampai sekitaran jam 10 itu adalah overleving sesi market. Atau ada dua market yang buka dalam waktu yang bersamaan. Kita tahu bahwa London buka jam 2, tutup jam 10 malam waktu Jakarta ya. Iya. Nah, sedangkan untuk Amerika, jam 7 udah buka. Tadi kita balik lagi, yang Inggris belum tutup nih. Artinya ada dua pasar yang buka. Ya wajar kalau lebih agresif. Ditambah news rata-rata banyak yang dirilis di jam 7-an atau malam lah. Gitu. Kalau mau aman gimana? Kalau mau aman selalu back to basic. Buy at low, sell at high. Atau buy on weakness, sell at strength. Jadi jual ketika tinggi-tingginya dan beli ketika harga sedang rendah. Itu basicnya banget. Yang kedua, kalau mau lebih safety lagi, gunakan stop loss. Cuman masalahnya kalau jam segini gunakan stop loss itu biasanya kena duluan tuh. Kena duluan, itu betul. Nah, tapi tipsnya gini, tipsnya cek aja support atau resisten yang sudah di retest. Contohnya ini nih, ini udah di retest ya. Ini ada high yang pertama, dia retest yang kedua. Pertama, retest yang kedua. Artinya resisten ini udah teruji dua kali. Kalau mau manfaatin trading news, artinya kita juga harus udah punya analisa ya. Apa sih? Ini newsnya mau bikin turun atau bikin naik? Anggaplah kita punya analisa, newsnya mau bikin turun. Berarti kita sell dong, misalkan di GBP. Nah, kalau mau lebih aman lagi, gunakan yang namanya stop loss. Dan stop loss-nya tempatkan di atas resisten yang major atau yang sudah teruji. Contohnya kalau misalkan kita punya forecast, ini mau turun nih karena news. Newsnya misalkan 5 menit lagi, berarti kita sell sekarang, pasang stop loss-nya di sini, kasih jarak 2-3 poin, tergantung pair-nya, kalau emas bisa jarakinnya sampai 5 poin. Habis itu ya udah. Resikonya gede. Enggak juga, sebenarnya sama aja kalau kita langsung menggunakan stop loss. Yang gede itu kalau kita enggak pakai stop loss, itu baru gede untuk risk-nya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan stop loss, kita acuannya dasarnya kuat, kayak back to basic, buy at low, sell at high, terus menggunakan stop loss-nya itu berdasarkan acuan SNR, itu aman-aman aja. Sama aja kayak trading di siang hari atau di pagi hari. Kadang justru yang lebih bisa bikin kita ke floating itu trading pagi hari loh. Kalau trading pagi hari tanpa ada alasan, ke floating-nya kan bisa seharian. Kalau kita buy ternyata seharian harganya malah terjun, itu kan lebih gede sebetulnya. Kalau malam justru rata-rata harga itu udah jenuh. Ya, misalkan harga kayak contoh sekarang nih, GU udah turun, udah jauh. Kalau turun lagi juga kan ada range-nya. Misalkan anggaplah GU itu range-nya 25-30 poin atau 200-300 pip ya. Kalau ini udah turunnya 300 pip, ini lebih low risk sebetulnya untuk ke apa sih, untuk ke floating gedenya. Kalaupun turun paling cuma berapa pip lagi ke bawahnya. Gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya Pak Bayu ya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Semoga menjawab ya Pak Bayu ya. Nah, ada nih Master, pertanyaan di chat komentar, apa kelebihan di forex? Nah, itu Pak Teguh ya. Saya menjelaskan kelebihan forex. Baiklah. Forex itu kan kalau misalnya kita berbahasa yang lebih sederhana, itu kan trading yang pernah melakukan perdagangan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan di dalam trading forex ini itu ada yang namanya two opportunity, atau dia tuh bisa dibilang dua arah, di mana ketika harga naik kita bisa untung dan ketika harga turun nah bisa untung juga. Nah, ketika harga naik kita bisa ngambil buy dan ketika harga turun kita bisa ngambil sell. Nah, yang kedua apa? Itu adalah likuiditas dalam trading forex yang tinggi. Nah, di mana setiap pergerakan karena likuiditasnya tinggi, kita bisa mendapatkan keuntungan hanya dalam hitungan menit. Bisa 1 menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa sampai dengan 24 jam. Nah,
Kelebihan selanjutnya itu dalam trading forex, kita ini pasarnya 20, hampir 24 jam. Kenapa? Seperti yang dibilangin tadi, di trading forex ini marketnya bukan Indonesia, melainkan dunia. Jadi karena itulah market trading forex ini hampir buka 24 jam. Ada Sydney, Tokyo, London, dan juga Amerika. Nah, berbalik ke likuiditas tadi yang saya katakan lebih cepat atau lebih besar. Nah, contoh kayak gini, kita analogikan Ibu Ana membeli emas. Anggap harga emas itu 1 juta. Nah, apakah Ibu Ana bisa mengetahui bahwa 30 menit ke depan harga itu akan naik? Itu yang pasti tidak tahu, ya kan? Kita tanya satu hari sebelumnya. Atau Ibu Ana beli emas di harga di jam 4 sore nih. Ternyata di jam 6 jam 7 malam harga emas naik menjadi 1.500.000. Apakah Ibu Ana bisa menjualnya? Otomatis tidak kan? Soalnya kenapa? Kalau di konvensional emas, toko emas itu biasanya jam 5 udah tutup. Artinya apa? Kalau malam kita tidak bisa melakukan transaksi. Nah, berbeda dengan trading forex yang saya katakan 24 jam. Kapanpun kita bisa melakukan transaksinya. Nah, yang kedua, yang kelebihan selanjutnya, kita tidak mengenal namanya tempat di mana trading forex ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu menggunakan kantor. Kalau misalnya Ibu Ana ada di lagi jalan-jalan nih, entah jalan-jalan kemana atau duduk atau lagi kumpul-kumpul sama keluarga, Ibu Ana bisa melakukan trading forex juga. Nah, di situ bisa jadi waktunya itu lebih fleksibel, tidak terikat sama yang namanya jam kerja. Soalnya saya bilangnya tadi jam marketnya itu hampir 24 jam. Nah, selanjutnya apa? Kita tidak butuh yang namanya menyewa kantor tadi. Soalnya kenapa ya? Saya bilang tadi kita trading forex itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, mungkin segitu ya, mungkin Mas Terkam ada tambahan Mas Terkam? Cukup sih, intinya trading forex itu kalau menurut saya pribadi ya memang jauh lebih enak dibanding dengan bisnis yang lain, karena jujur saja saya juga ada kok bisnis konvensional yang lain, cuman gini yang saya rasakan ya di forex, pertama masalah likuiditas uang. Nah, likuiditas uang itu benar-benar enak banget. Saya beberapa kali bikin usaha konvensional, termasuk yang terakhir kafe. Saya bikin kafe dan alhamdulillah bangkrut. itu hampir 200 juta, Pak. Saya bikin kafe, ternyata hari ini launching, besoknya pandemi, PSBB keluar. Aduh. Gak boleh buka. Mau nggak mau, yang namanya kos. Ya, nah, kos perusahaan kan tetap jalan. Karyawan tetap harus digaji, bahan makanan banyak yang basi. Sehari cuma laku 1-5 piring. Artinya apa? Kerugian saya lebih tidak ada stop loss-nya. Dan uang yang udah keluar itu benar-benar udah hangus duluan. Sewa gedung, misalkan itu kan nggak bisa diambil lagi. Bayar karyawan tetap juga harus berjalan. Bahan makanan yang udah saya beli juga, yang basi udah nggak bisa dibalikin. Kalau di forex, saya punya modal 200 juta nih, Pak. Anggaplah belum ada untung sama sekali karena saya misalkan masih belajar, masih coba-coba baru beberapa minggu gitu kan. Tiba-tiba butuh uang nih misalkan untuk perbaikan renovasi rumah atau misalkan untuk servis mobilnya atau apalah itu untuk sekolah anak misalkan. Butuh uang misalkan 30 juta itu tinggal diambil, prosesnya kayak ngambil uang dari ATM cepat banget. Itu yang dimaksud saya maksud dengan liquid banget di forex itu. Uang kalau masuk 200 juta apalagi belum transaksi sama sekali, tiba-tiba saya pengen tarik dulu karena ada kebutuhan, uang itu masih utuh. Berapa lama pun, nggak ada biaya admin, nggak ada apapun. Masuk 200 juta ya keluar lagi 200 juta juga. Masuk 1 miliar ya keluar lagi 1 miliar juga. Nggak akan dipotong spesial pun kalau belum transaksi. Kalau udah ada transaksi gimana? Masih berjalan? Tetap. Kalau free margin ya masih misalkan dari 200 juta atau dari, anggaplah biar gampang hitung, dari 1M, free marginnya masih ada 950 juta lagi. Yang 50 juta lagi ditransaksiin. Nah, itu 950 juta itu masih bisa diambil kapanpun di office hour. Itu liquid banget dan enak banget. Dan nggak bakar uang di awal. Dibandingkan yang saya rasakan pribadi ya, saya udah beberapa kali mungkin ya, karena ilmu saya juga masih nggak ada banget lah di bisnis konvensional.
Tapi yang saya rasakan kurang lebih seperti itu. Di forex tuh enaknya lebih liquid banget. Kita jadi bos untuk diri sendiri, kita nggak butuh karyawan, nggak butuh tempat yang khusus, yang spesifik. Waktu bisa jam berapa aja. Nggak ada alasan buat nggak bisa trading sebenarnya. Caranya pun sekarang udah simpel banget. Dulu mungkin masih zaman DQ agak ribet tuh, masih buy phone. Udah zaman DQ ada yang namanya MT4 keluar, tapi belum ada versi handphone. Sekarang udah dipermudah lagi, ada versi handphone. Kita menggunakan handphone di market forex, insya Allah udah bisa make money. Itu kelebihannya market forex. Bapak Ibu Ana, Ibu Ana. Ya. Karena saya nggak tahu. Ya, kalau misalnya Ibu kayak Mas Tocam tadi kan bilang kan, kalau konvensional, anggap sewa gedung nih ya. Iya. Nah, kalau kita udah bayar sewa gedung, otomatis kan nggak bisa kembali ya. Iya, udah bakar uang. Kalau udah bakar uang namanya. Sebelum kita belum mulai, kita udah pakai uang duluan. Kalau di sini kan bisa dibilang kita letak di situ aja gitu. Bisa dibilang emang sih agak tertahan, tapi kan kalau misalnya ibu butuh dana, ibu tarik aja nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk nggak ada kewajiban untuk harus ada dana yang mengendap. Ya enggak. Cuman kalau ditarik semua uangnya berarti ya udah nggak bisa transaksi aja gitu. Ya itu aja, gitu aja kelemahannya ya. Ya, aman nggak? Aman, karena ada badan hukumnya juga. Kecuali kalau masuknya ke broker yang nggak legal. Yang abal-abal ya. Ilegal. Makanya kalau misalnya Ibu Ana mau melakukan trading forex, pastikan dulu legalitasnya. Betul. Jangan sampai Ibu Ana tergiur sama dengan yang trading forex dengan sekian persen, langsung masuk tanpa lihat legalitasnya dulu. Nah, itu resiko Bu Ana lebih besar gitu. Lebih bahaya ketimbang sama yang legalitas. Bu, lihat legalitas, kalau aman, nah yang namanya legalitas, kalau misalnya perusahaan ada legalitas, dana ibu itu akan dijamin gitu. Ada KBI ya? Iya. Clearing Berjangka Indonesia sebagai penjamin dana bapak sama ibu. Dan kalau misalkan di dunia seperti ini kan lebih enaknya lagi ya kayak gitu. Gitu. Pertama ya jelas uangnya liquid, cara make money atau cara cari uang yang nggak perlu sampai capek fisik ya gitu. Kita benar-benar cuma mengandalkan wawasan kita, mengandalkan pemikiran kita gitu. Itu yang kita andalkan. Lebih enak kalau yang saya rasakan selama ini di dunia forex tuh. Itu dia Bu Ana. Semoga pertanyaan dari Bu Ana bisa terjawab sama kami. Maksudnya bisa menjelaskan ke Bu Ana apa sih kelebihan dalam trading forex itu. Betul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau di chat atau di open mic silakan. Dan kalau misalkan ini dirasa belum lengkap atau ada teman-teman yang ketinggalan yang baru masuk, ini ada ya rekamannya di YouTube-nya di Dimex Official, betul. Cek. Sampai yang minggu-minggu sebelumnya pun masih ada. Ada yang bertanya silakan Bapak ada. Tinggal. Silakan yang mau bertanya, kita kasih waktu. Soalnya yang di chat di komentar chat udah terjawab semua ya. Betul. Apa nggak ada nih? Signal udah dari kayak Sinta, ada suara deh. Dikasih. Suara apa? Ya, oh, halo. Bapak Ridwan. Bapak Ridwan ya, silakan Bapak. Halo. Halo, Bapak Ridwan. Dan kalau teman-teman ada yang mau lebih detail lagi bertanya atau mau tahu gimana cara gabungnya, silakan hubungi ke teman-teman yang mengundang Bapak atau Ibu untuk bertanya lebih detail seperti apa sih biar jadi member di Dimex atau langkah awal untuk memulai bisnis forex ini harus seperti apa. Itu nanti akan dibantu sama teman-teman staff kami. Bapak di luar, jadi melakukan pertanyaan atau gimana Pak? Udah mungkin ya. Kalau mungkin kalau belum cukup, kita sambung insya Allah di minggu depan. Karena waktu sudah jam 9 ya. Sampai 9. Perjalanan saya 14 km nih ke rumah. Takut diculik ya. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tidak bermaksud menggurui, tapi bisa menambah wawasan dan referensi Bapak Ibu semuanya. Dan kita di sini berbagi ilmu. Betul. Dan rendah hati saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah penyampaian. Itu aja mungkin dari kami untuk saat ini.
Saya Syam pamit dulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.